Ya, pemirsa, sebelumnya 450 jamaah haji kloter pertama di Embarkasi Hasanuddin Makassar tiba di Bandara Sultan Hasanuddin pada Minggu petang. Para jamaah haji langsung sujud syukur karena telah menjalani proses ibadah haji dengan lancar. Rombongan pertama jamaah haji kloter 1 Embarkasi Hasanuddin Makassar mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Minggu sore sekitar pukul 17.22 WITA. Sebanyak 450 jamaah haji asal Kota Makassar bersama 5 panitia haji kloter pertama tiba dengan selamat setelah menempuh perjalanan dari Jeddah selama kurang lebih 12 jam. Para jamaah haji yang turun dari pesawat langsung melakukan sujud syukur karena telah melaksanakan ibadah haji dengan lancar dan tiba di tanah air dengan selamat. Insya Allah kita akan menerima kedatangan jamaah haji kloter 1 Embarkasi Hasanuddin Makassar. Jamaah kloter 1 ini berasal dari Kota Makassar dan jumlahnya secara keseluruhan alhamdulillah sesuai dengan pemberangkatan kemarin jumlah jamaah 450 dan petugas 5 orang sehingga jumlah keseluruhan 455. Anwar juga menambahkan jika sebelumnya kloter pertama Embarkasi Hasanuddin Makassar dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah dengan nomor penerbangan GA1201 harus mengalami delay selama 2 jam karena padatnya jadwal penerbangan. Namun tidak mempengaruhi jadwal pemulangan kloter selanjutnya. Fidar, Slebes TV.